Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhu fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma fatna wa baladana min kulli su. Innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wanangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan umat khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan-urusan kita, perbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita, menjaga kita dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan kita diberikan kemampuan untuk bisa bersyukur karena bertemu dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu keterangan para ulama adalah kenikmatan yang luar biasa. Nama-nama besar seperti Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala itu tidak mau menukar kebersamaannya dengan firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW dengan kesenangan dunia apapun dan dengan hiburan apapun, sampai-sampai sebagian teman-teman beliau bingung kenapa beliau sulit diajak untuk keluar bareng melakukan kesenangan mubah. Terus kata mereka, emangnya kau gak bosan apa ya ngabisin waktu untuk baca sama buku sama ilmu dan seterusnya? Lalu apa kata beliau? Beliau mengatakan, bagaimana aku bisa bosan sedangkan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana bisa bosan? Yang aku baca adalah hadis-hadis Nabi SAW. Maka saya merasakan kenikmatan dan keberkahan bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan itu yang dirasakan para ulama, dan ini berkaitan dengan manisnya iman, karena belajar itu ibadah. Mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW itu adalah ibadah kepada Rabbul Alamin. Dan sebagaimana kita jelaskan tentang manisnya iman, bahwa orang kalau udah merasakan manisnya iman, dia merasakan kenikmatan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal soleh, ketika dia bertakarrub, dan dia gak mau menukar dengan apapun. Dan dia akan perjuangkan, dia akan korbankan bahkan dunianya untuk mendapatkan itu, untuk bisa beribadah dengan rasa itu. Adapun ketika
seseorang jera dalam beribadah, lalu menyalahkan ibadah itu sendiri, ibadahnya ribet, sulit, jelimet. Sebenarnya bukan ibadahnya masalah, hati kita yang masalah, dan kita gak merasakan manisnya iman, gak merasakan manisnya iman. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan manisnya iman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu kita ingat dalam hidup ini, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, وَإِنَّ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقًا وَشُرُوطًا كَثِيرًا وَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُؤَدِّيَهَا. Kita harus terus mengingat bahwa Allah punya hak yang harus kita tunaikan. Yang punya hak itu bukan hanya istri kita atau suami kita. Yang punya hak itu bukan hanya anak kita atau orang tua kita. Yang punya hak itu bukan hanya partner kita. Yang punya hak itu bukan tetangga saja. Ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Allah punya hak yang harus Anda tunaikan. Allah punya ketentuan dan syarat yang harus Anda kerjakan. Dan itu gak sedikit. وَلَا تَكُونَنَّ غَافِلًا عَنْهَا. Maka jangan lalai terhadap hak tersebut. Jangan pernah lupa. Atau jangan sengaja melupakan hal itu. Kenapa? Menarik. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ لَيْسَ يَغْفَلْ عَنْهُ atau فَإِنَّهُ لَيْسَ يَغْفِلُ عَنْكَ وَأَنْتَ مُحَسَبٌ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Karena kalau Anda lalai, Allah gak lalai terhadap Anda. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Anda akan dihisab pada hari kiamat. Allah akan tanya Anda. Dan ia tidak lalai. Ia gak lupa. Begitu ketika Anda lupa, dia gak lupa. Allah SWT gak lupa. Ketika kita lalai, Allah SWT gak lupa untuk menghisab kita di hari kiamat. Makanya kan, وَمَكَنَ رَبُّكَ نَسِيَّ. Rabbmu gak pernah lupa. Gak pernah lupa apa yang kita telah kerjakan, apa yang telah kita lakukan, apa yang kita telah perbuat, apa yang telah kita ucapkan, permainan apa yang kita lakukan selama di dunia, makar-makar apa yang kita lakukan, trik-trik apa. Allah gak pernah lupa. Allah gak pernah lupa. Anda jangan lupakan hak Allah, karena Allah gak pernah lupa sama Anda. Dan Anda akan ditanya pada hari kiamat. Jangan pernah lalai dengan Allah, karena Allah gak pernah lalai dengan Anda. Karena Allah akan hisab Anda di hari kiamat. Itu kan tajam, hadirin. Jangan pernah lupa dengan Allah, karena Allah gak pernah lupa dengan Anda. Jangan pernah lalai dengan Allah, Allah gak pernah lalai dengan Anda. Ketika Anda bermaksiat, Allah tahu, dan Allah gak lalai. Ketika Anda lalai, Allah tahu Anda sedang lalai. Dan Allah gak lalai. Ketika kita memprioritaskan dunia dibanding Allah, Allah tahu dan Allah gak lalai. Ketika kita malas, Allah gak lalai. Allah gak malas. Ketika kita riya, Allah tahu. Penampilan Anda saja menuju Allah, hati Anda menuju manusia. Oh, maka Rabb bukan nasia, Rabbmu gak pernah lupa. Rabbmu tidak pernah lupa. Kita yang suka lupa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sekali lagi tekankan, dan penekanan sangat tajam kan.
itu Allah firman dalam surat Maryam ayat 64, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya wa ma kana rabbuka nasiya. Dan tidaklah kami turun atau Jibril turun kecuali dengan perintah Rabb-mu. Ini semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Dan kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita dan apa-apa yang ada di belakang kita. Apa maksudnya? Kepunyaan Allah lah yang ada di hadapannya dan di belakang kita. Maksudnya kepunyaan Allah yang ada di akhirat dan yang ada di dunia. Karena masa depan kita, di hadapan kita ada akhirat. Dan dunia detik demi detik berlalu, itu berarti berada di belakang kita. Jadi semua urusan dunia dan akhirat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup ayat ini dengan sebuah statement yang tegas. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabb-mu tidak pernah lupa. Allah enggak pernah lupa. Semua milik Allah. Urusan dunia kita milik Allah Subhanahu wa taala. Urusan akhirat kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah enggak pernah lupa. Kita yang suka lupa. Allah taala. Kita buka sesi diskusi. Tanya jawab. Wassallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama dan juga merahmati ustaz dan seluruh tim. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, saya pernah baca entah itu hadis atau perkataan ulama bahwa orang yang berzina maka keluarganya atau saudaranya pasti akan melakukan dosa yang sama. Pertanyaannya, apakah benar begitu Ustaz? Jika benar, dapat dikatakan bahwa orang tersebut jatuh ke dalam zina juga ada andil dosa keluarganya yang lain yang mungkin juga berzina. Bagaimana jika dia sudah taubat, apakah dampak tersebut tetap akan dirasakan keluarganya? Mohon penjelasan Ustaz, mohon Ustaz diberikan, semoga Ustaz diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ulama menjelaskan bahwa misalnya az-zina dain, zina adalah hutang, atau ada riwayat dari Anas, man zana zunya bihi, barang siapa yang berzina maka dia akan jadi korban perzinaan, dan lain-lain. Dijelaskan sebagai orang bahwa hadis-hadis itu tidak valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis itu tidak valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dijelaskan Syekh Al-Albani dan lain-lain, rahimahumullahu taala. Hanya saja ada keterangan para ulama yang mengarah ke sana. Diambil dari fakta di lapangan dan fakta dalam sejarah, atau keumuman dalil seperti wajaza'u sayyiatin sayyiatun mithluha dalam surat Asy-Syura 40, Allah mengatakan balasan keburukan, keburukan yang semisal, keburukan yang semisal. Nah, diantaranya zina semisal zina, balasan sebuah kejahatan, kejahatan yang semisal atau serupa.
Di antara yang menjelaskan masalah ini misalnya Al-Imam Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa anna min uqubati az-zina anna min uqubati zani ma la budda an yu'ajjal fid dunya. Dan di antara hukuman bagi pezina apa yang harus dia terima di dunia sebelum nanti di akhirat. Wa huwa an yaqa' fi zina ba'du ahli darihi hatman maqdiyah, yaitu salah satu anggota keluarganya, orang yang hidup satu rumah dengan dia akan jatuh ke dalam zina. Wa dhalika li anna zina yujibu hadkal 'ird ma'a qat'in nadhar 'an luzumil had fi dunya wal 'adab fil akhirah fayakunu sayyi'a. Karena zina itu konsekuensinya menanggalkan kehormatan, merusak kehormatan. Terlepas apakah berlaku hukum had atau tidak, tapi udah secara pasti itu merusak kehormatan, membuka kehormatan seorang, gitu, menghancurkan kehormatan. Kehormatan yang awalnya ditutup rapat dibuka sama dia. Dan Imam Munawi membawakan ayat tadi surat Asy-Syura 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan keburukan keburukan yang serupa. Itu poin. Dan fa yalzam an yusallat 'ala zani man yazni bihi binahwi halilatihi. Jadi barang siapa yang berzina dihukum. Sekali lagi, ada yang berzina dari keluarganya. Dan di antara dalil yang digunakan juga surat Ali Imran ayat 4, wallahu azizun dzu intiqam. Allah azizun dzu intiqam. Ali Imran ayat 4. Dan Allah maha perkasa dan membalas perbuatan buruk dan seterusnya. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Jadi sekali lagi masuk ke bab itu, makanya kan zunia bihi itu mukafa'a azani bihadki irdihi bizina, membalas atau hukuman kepada pezina dengan membuka kehormatannya. Ini loh hadirin, ketika seseorang berzina, misalnya laki-laki berzina dengan wanita, dia lupa bahwa wanita itu punya keluarga apa tidak? Hah? Turun dari langit wanita. Punya keluarga apa tidak? Punya. Punya ayah. Punya. Punya kakak laki-laki. Punya adik laki-laki. Atau punya paman. Dan seterusnya punya keluarga. Oke. Anggap, tapi ini ridho sama ridho. Tapi emang ayahnya ridho. Anaknya ditidurin Anda. Na'udzubillah. Emang keluarganya semuanya ridho gitu. Ada banyak kemarahan, kekecewaan dan bikin, coba lihat, bikin malu keluarga. Itu kalimat yang sering diucapkan oleh keluarga. Jadi kita tuh seringkali berpikir, hadirin, pada saat seseorang berzina dengan atau melakukan zina, itu mereka berpikir ini hubungan pribadi per pribadi dua orang aja. Enggak, zina bukan masalah dua orang. Itu melibatkan keluarga. Anda membuka atau Anda mencabik-cabik kehormatan keluarga seseorang,
maka al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Tadi jaza usayyatin sayyatun mithluha, balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Anda rusak kehormatan keluarga orang, maka ancamannya adalah kehormatan keluarga Anda dirusak oleh orang. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Dan itu kita lupa. Anda sebagai orang, gak fair dong, tapi loh, Anda juga gak fair. Berangkat dari teori ini ya. Jadi itu bukan hadis, tapi itu yang terjadi di banyak lapangan. Dan itu masuk pada keumuman dalil. Secara spesifik tidak ada yang valid misalnya, tapi secara umum valid. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan keburukan keburukan yang serupa. Ketika Anda apalagi bermain-main dengan seorang wanita gitu. Anda bermain-main dengan wanita, emang ayahnya ridho anaknya dipermainkan? Memangnya kakak perempuannya, kakak laki-lakinya, kita bicara laki-laki dulu lah, karena ini domainnya laki-laki ya. Emangnya, atau gak usah laki-laki deh, emangnya ibunya ridho anaknya dipermainkan? Emangnya kakak adiknya ridho saudara kandungnya dipermainkan Anda? Sekali lagi, hidup ini bukan punya kita. Itu tadi, wa makan orang bukan nasi ya. Allah tuh gak lupa Anda permainkan orang. Gini loh hadirin, ada orang permainkan, nipu lah, mempermainkan seseorang terus untuk mengambil 1 juta gitu loh. Kita keluarga korbannya, emang kita terima adik apa salah satu anggota keluarga kita dipermainkan orang sehingga 1 jutanya raib? Hah, terima apa enggak? Terima 1 juta, kita orang kaya deh, tapi ada anggota keluarga kita dipermainkan orang sehingga 1 juta raib. Kita terima? Gak terima. Ini 1 juta. Zina itu ngambil kehormatan. Ngambil kehormatan orang. Apalagi dipermainkan. Oh gak dipermainkan aja kita gak terima. Ini apa? Ini dipermainkan. Untuk kehormatannya diambil. Memanfaatkan misalnya kelemahan perempuan, ya jelas keluarganya nggak ada yang terima lah. Nah ada kita apa orang yang benar mikir itu nggak gitu loh pokoknya, mikir sisi itu apa enggak. Ini bukan tentang saya suka dengan dia suka sama saya terus check in bla 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 bla, bukan. Ini kaitannya panjang dengan keluarganya. Makanya kalau la qadarullah, la qadar itu bahasa, semoga Allah tidak takdirkan itu artinya. La qadar Allah. Ada seorang wanita hamil misalnya, yang repot siapa? Semua keluarga repot. Harus ini. Jadi ini perbuatan yang gak bisa diputus mata rantainya, lalu orang mengklaim, enggak, ini aku dengan dia aja. No, gak bisa. Ini kehormatan keluarga. Makanya itu keterangan para ulama, barang siapa yang berzina, maka diantara ancamannya adalah salah satu dari keluarga dia dizinai orang. Kenapa? Karena dia menzinai salah satu anggota keluarga orang. Itu poinnya. Itu masalahnya. Jadi apa namanya, makanya di situ keluarga tuh harus solid. Dan nilai-nilai keluarga harus dibangun. Makanya kan kultur kita, kultur orang Indonesia timur kan, yang kalau masih punya nilai ya, selalu kan orang tua kita, kakek nenek kita bilang, jaga nama baik keluarga. Iya enggak sih? Masih dapat nasihat seperti itu enggak? Jaga nama baik keluarga. Gitu. Jangan bikin malu keluarga itu tadi. Itu kita sebenarnya punya kultur itu, punya budaya itu, jaga nama baik keluarga, jangan bikin malu keluarga.
Kan itu real. Itu real. Dan itu perasaan fitrah. Ada orang jelek-jelekin adik kita, emang kita nyaman? Enggak. Ada orang apa serang kakak kita, emang kita nyaman? Enggak. Itu keluarga. Kalau orang fitnah orang tua kita, kita jadi anak gak nyaman. Padahal bukan kita yang dibully, bukan orang tua kita yang diserang. Kita gak nyaman. Nah itu sama. Dan ini terapkan dengan hal lain, jadi bukan hanya zina aja. Misalnya pada saat kita caci maki orang, ya jangan kita lah ya. Jika ada seseorang caci maki pihak lain atau fitnah pihak lain, emangnya contohnya, emang istrinya ridho, suaminya digituin, emangnya anaknya ridho, bapaknya digituin, emang orang tuanya ridho, anaknya difitnah, dan seterusnya. Berarti ketika kita mau fitnah orang atau mencaci maki orang, kita berurusan dengan orang tersebut atau banyak keluarganya? Nah, hadirin, nggak pernah ngerasain itu ya? Nggak, rasa sakit hati itu real nggak ketika misalnya anak kita dibully orang, misalnya semoga gak terjadi ya, tapi apabila laqadarullah misalnya anak dibully orang, atau pasangan dibunuh karakternya sama orang, atau misalnya ayah di ini, itu rasa sakit hati itu real atau ilusi aja? Real, semua kita merasakan itu, benar gak sih? Ada yang gak merasakan, coba katakan. Gak ada, semua merasakan. Berarti sebaliknya, kalau kita memfitnah orang, mencaci maki orang, berarti kita berurusan dengan satu orang itu aja atau sama semua keluarganya yang sakit hati itu? Semua keluarganya. Kalau keluarga cuma satu, kalau di keluarga besar, keluarganya 30 gitu, dan sakit hati semua gara-gara ucapan kita pada dia, berarti di hari kiamat kita berhadapan sama 30 orang. Itu poin. Semua demikian. Jangan berpikir hanya ini, enggak, gua, urusan gue cuma sama dia. Enggak bisa. Yang sakit hati itu banyak. Yang merasa dizolimi itu banyak. Bukan hanya dia aja dengan perbuatan kita. Itu kan klaim Anda. Faktanya gak demikian. Dan dibalikin aja gitu loh. Anak Anda digebukin di sekolahnya. Anda sakit hati gak? Ya sakit lah. Kan anak yang digebukin kan anak Anda, bukan Anda. Ya tapi ini bapaknya. Ya sama. Orang lain juga demikian. Orang lain juga demikian. Tapi karena ini zina, jadi besar gitu loh. Karena zina kehormatan. Sebenarnya kerangka berpikir logisnya sama. Semua demikian. Semua demikian. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Konsekuensinya apa? Kata Nabi SAW. Itu kan kata Allah SWT. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mu'min itu bersaudara. Konsekuensi logisnya, Nabi SAW bersabda apa? Kama thalil jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun. Jika salah satu anggota itu merasakan sakit, tada'alahu sa'irul jasad. Bisahar wal humma. Maka semua anggota tubuh merasakan sakit dan mengekspresikannya dengan demam dan gak bisa tidur. Itu demam, gak bisa tidur. Qadarullah, semoga Allah jaga kita. Ada anak dilecehkan misalnya, pedofil, emang orang tuanya gak sakit hati? Ngamuk orang tuanya. Padahal dilecehkan bukan dia, anaknya dilecehkan. Qadarullah, semoga gak terjadi di kita. Berarti ketika ada orang melecehkan seorang anak, dia melukai perasaan banyak orang. Bahkan di banyak tempat dulu dan sekarang masih ada di banyak, misalnya di banyak lingkungan yang persaudaranya kuat, itu yang tersinggung bukan keluarganya lagi, satu kampung tersinggung. Makanya kan ada bisa perang antar kampung segala macam, itu gara-gara satu orang kampung di situ dizalimi, satu kampung marah. Padahal saudara bukan, sepupu bukan, kakak bukan, adik bukan. Itu kampung saya itu. Kok dia berani gitu-gitu?
Dan begitu juga kita berbangsa aja, kita nih orang Indonesia, ketika kita dengar di luar negeri ada orang Indonesia yang dizolimi, kesel gak? Kesel kita, itu poin. Bayangin, jadi hati-hati zolimin orang Indonesia di luar negeri. Ada berhadapan dengan 240 juta orang nanti di hari kiamat. Lo itu benar. Lo kesel gak? Gak kesel kita. Oh, diragukan nanti NKRI-nya. Kita lagi, padahal kita lagi santai, proyek berhasil segala macam. Kita dapat berita ada orang Indonesia digebukin di sebuah negara, dizolimi di sebuah negara. Marah kita, kesel, gak terimanya. Ini bangsa kita. Bayangkan, hati-hati, makanya zoliman orang Indonesia. Di negaranya ada 280 juta orang. Mungkin misalnya gak selesai di dunia, nanti di akhirat gimana? Orang kesel, sakit hati. Dan itu sakit hatinya real. Dan coba simpel aja kita. Kita lebih merasa sakit, lebih parah mana ya sakit hatinya? Anak kita dipukul orang atau kita dipukul orang? Hah? Anak dipukul orang, banyak orang tuh lebih sakit hati loh. Jadi ini real gitu loh. Ini bukan cuman maksudnya enggak. Kita dipukul, oke, biasa. Anak kita dipukul, kok dia gitu? Kita, misal kita latihan bela diri gitu loh, sparring, kepukul, duk-duk-duk kepukul, biasa gitu. Lalu anak kita nonton, ikut main bisa-bisa, dipukul beneran sama lawan kita, tadi mukul kita 10 kali. 10 kali kita dipukul dia, kita gak tersinggung. Dia mukul anak kita sekali, ngamuk kita. Benar gak sih? Apa ini halusinasi? Ini real. Makanya barang siapa yang berzina, dia dizinai, ada di antara keluarganya akan kena. Itu poin. Alhamdulillah. Karena anda nyerang satu keluarga, itu artinya. Jadi orang yang bilang ini gak fair loh, itu kan anda berarti gak tahu kehidupan. Kehidupan demikian, dan anda ngejalani itu gitu. Anda gak terima anak anda dizolimi, anda gak terima orang tua anda dizolimi, anda gak terima saudara anda dizolimi. Maka jangan zolimi orang. Anda zolimi orang, itu kaitannya bukan satu lawan satu, kaitannya banyak pihak. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau salah satu anggota tubuh terluka, tersakiti, maka semuanya bereaksi. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasakan sakit juga. Ya wajar, Allah mengatakan jazau sayyatin sayyatun mitluha. Dan konsep ini keterangan para ulama, dan ulama pakai dalil, tapi dalil umum dan sangat masuk, sangat itu. Dan ini harus disampaikan biar kita biar banyak diantara orang tuh mikir. Gak gampang berzina, gak gampang nidurin anak orang, gak gampang apalagi manfaatin perempuan dan seterusnya, apalagi maksa. Ini zina, gimana kalau pelecehan, na'udzubillah. Ini zina, gimana pemerkosaan, bayangkan gimana parahnya nanti dihukum sama Allah di dunia dan di akhirat, na'udzubillah. Sama na'udzubillah. Saya rasa cukup sampai disini, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menjadi ibrah bagi kita. Dan sengaja saya bacakan keterangan ulama langsung secara redaksi biar kita mengerti bagaimana, biar kita langsung mendengar dari ahlinya. Oh, ini bukan perkara main-main. Dan semoga Allah jaga kita. Subhanallah.